Karakuro Hige menggunakan buah iblis buah Hancock. Buah Hancock diserang oleh Marin dan kru bajak laut Blackbird. Buah Hancock kewalahan dalam menghadapi Blackbird. Hampir saja buah Hancock mati kalau saja Rayleigh tidak datang. Blackbird mengincar buah iblis Meromeronomi milik buah Hancock. Nah, dari kata Meromeronomi, buah ini berarti memiliki pengaruh. Aku menduga Blackbird bisa memanfaatkan pengaruh atau kekuasaan yang dipadukan dengan dua kemampuan buah iblis lainnya, yaitu Black Hole dan juga Guragoronomi. Kemungkinan dengan pengaruh kekuasaan Black Hole, dia bisa membuat orang-orang menjadi batu. Gimana menurut kalian?